edisi Aldi Race dalam IMS 2022, kita kali ini masuk ke Hall B2 yang dimana di sini banyak banget aftermarket dari otomotif ya, dari mobil-mobil kalian. Langsung aja kita lihat ada apa aja, check it out. Oke, ketika pertama kali kita masuk, pertama kali kita akan disambut dari dua brand di bagian sound system audio yang paling menurut gue paling terkenal ya. Di sebelah kiri ada Venom, di sebelah kanan ada Asuka Digital Car TV. Wah, Venom lebih apa ya? Kita mampir dulu ke booth Venom. Di sini banyak barang-barangnya. Wah, ini ada race janda kembang ini. Itu kayaknya ada ownernya ya kayaknya ya. Kita intip dulu. Wah, ada ketawa. Nah, halo bro. Waduh. Ini udah ada di publish nih. Mana? Ini. Ini udah di publish. Yoi. Cakep. Mana? Cakep ya? Best warnanya. Oh ya kan? Nih kemarin yang sempat banyak nanyain mana mobilnya nih, mobilnya di Venom. Ini ownernya nih. Di MS datang aja. Di MS ya. Datang aja. Cobain audionya juga. Ada produk apa aja sih sekarang? Katanya jadi, Venom sekarang mana plug and play kan? Enggak, jadi kita tetap ada yang pro yang buat kontes, sampai yang plug and play juga kita banyakin variannya. Oh, jadi, yang plug and play itu lebih banyak lagi mobil-mobilnya. Iya, karena kan orang yang main custom banyak yang pro, tapi yang plug and play apa yang pengen upgrade tapi nggak mau berubah banyak lebih juga. Banyak. Betul. Jadi lebih ya kita kita develop produk untuk teman-teman yang pengen upgrade tapi nggak mau ribet. Oke. Ya udah, gua mau lihat-lihat dulu produk-produknya. Nih di sini ada subwoofer. Ini subwoofer pilihan, jadi untuk dibawa jok bisa nih. Oh, dibawa jok. Ini kecil ya? Iya, ini 6 mili. Nih bagus nih. Bagus. Bagus. Ini ada stiker Exodus Toyota Premium. Jadi ini untuk Alphard, Camry, Lexus juga bisa pakai. Jadi ini udah termasuk woofer, jadi nggak perlu pakai sub, kalau orang bassnya udah dapet. Udah double ini speaker sama woofer. Iya, enggak, ini namanya emang woofer. Biasanya kan mid bass, ini udah termasuk woofer. Oh. Jadi okay. Kayak BM, Mercy dia udah subnya kan nggak ada, karena dia udah pakai ini. Ini udah include sama tweeternya juga. Udah, ini full range. Full range itu berarti jadi yang dari mid sampai high. Atas, aduh. Kagak ngerti gue gitu-gituan. Udah pokoknya lu langsung datang aja dah. Iya ke Venom, lihat banyak ke Venom, lu tanya aja langsung sama dia. Eh bro, mobil gue ini gue pengen gini gimana iya. Caranya? Mau yang gimana bisa dibikin? Mau yang speknya gimana nih? 35, 36, 34? Beda. Beda? Mau speknya gimana? Langsung tanya aja nih, ngobrol. Ya udah. Om Dar, cabut. Oke, okay. Kita muter-muter lagi. Iya dong. Yuk. Nah, selanjutnya kita mau mampir ke Asuka nih. Mana nih? Wah, nggak ada si Albert ya. Ya udah deh, kita lihat aja produk-produknya. Nah, di sini ada Asuka Digital Car TV. VTA 100. Ini mana yang paling gua yang pernah kita pakai mana ya? Nggak ada, cuy. Mungkin tempat yang lain. Ini apa? Nih, ini yang kita pakai nih. Mirai 9032 FVM. Ini kalau nggak salah yang terbarunya nih. Wih, udah support kamera 360. Tuh ya, ini yang kita pakai nih. Anjay, keren ya. Tuh, ini buat teman-teman yang mau nyari head unit, kalian bisa mampir ke Asuka Digital Car TV. Dia ada Mirai juga. Nih, ini kalau nggak salah yang terbaru, yang kalian nggak perlu lagi pakai kabel, bisa Apple CarPlay. Terus ini yang udah pakai voice command bahasa Indonesia nih. Ayo, siapa yang suka males kalau lagi nyetir, kalian bisa pakai. Ya. Nah, di Asuka sendiri dia bukan hanya jual head unitnya, tapi dia juga bisa jual frame-frame-nya nih kayak gini nih. Iya, jadi kalau kalian upgrade head unit pun frame-nya juga masih bisa naik. Waduh, sayang nggak ada si Albert, kalian bisa diajak kita ngobrol. Oke, selanjutnya kita masuk ke booth selanjutnya, yaitu ada Black View. Wah. Always matching. Pak Rudinya ada? Ada. Mana? Oh, itu Pak Rudi. Kita lihat-lihat dulu ya, di ini Black View kamera mobil yang kita pakai. Apa namanya kamera apa? Dashcam. Yoi, mana ntar lu? Buat motor. Oh ini, iya makanya gue cari punya yang gue pakai mana ya? Oh ini nih. Gimana? Ini ya? Oh ini yang kita pakai. Penting banget sekarang saat ini dashcam itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian di jalan yang kita nggak pernah tahu ada apa segala macam. Nah dashcam inilah yang bisa ngebantu untuk merekord semuanya. Ini ada, ini kayaknya kamera belakangnya, ini terus
buat motor itu. Ini buat motor? Iya. Ini buat motor, ini buat mobil? Iya. Ini yang di belakang ya? Di belakang. Ini di belakang. Tuh, boy, ternyata ada yang buat motor juga, bukan cuma buat mobil doang. Ya, ini yang buat mobil. Pasang tempornya yang apa? Hah? Lagi ada. Yang mana? Oh, yang ini ya? Mana? Ini? Ini? Lihat nih, ya. Ini kameranya bagus, ya. Udah gitu dia juga udah FHD, jadi gambarnya tuh nggak buram. Dulu depan belakang. Yoi. Enggak, dulu depan doang. Oh, depan doang satu channel. Ya? Iya, satu channel. Ini doang ya. Ini doang ya. Ya. It's okay, nggak apa-apa. Ya. Pokoknya kalau kalian mau nyari dashcam yang terbaik tuh. Tuh ada tuh night visionnya lebih terang tuh, terangnya black. Wedeh, ya benar banget. Nah pokoknya kalau kalian cari dashcam, kalian bisa mampir ke Blackview aja, oke? Okay? Blackview always waiting. Kita lanjut lagi. Nah ini ada Yamaha Fazio, tuh belinya di Tokopedia. Wah ini nih request dia, bang. Tokopedia tolong sebutin bang. Bapak mana tuh si Yuda? Yud. Ini Yuda dari Outbreak ya. Jadi kalau kalian ketemu konten-konten di Outbreak, ini dia pelaku utamanya. Salah satunya nih. Ya. Wih, ini keren nih. Kemarin gua ada rencana mau beli yang Yamaha itu sih, cuman kayaknya enggak jadi deh. Wah, nih apa? Mobil Komodo yang sempat viral nih. Jangan disentuh karena sudah terjual. Mantap. Ayo, siapa yang pengen punya mobil-mobil kayak gini nih? Lumayan bro, buat hari Minggu lu jalan-jalan sama anak nih, pakai kayak gini bagus nih. 250cc tuh. Ganteng pokoknya. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kalian ke IMS nggak usah takut karena di sini ada Toys Kingdom ya. Jadi anak-anak nggak bakalan bawel. Kali ini agak-agak out of the box dari otomotif, tapi ya sangat ngebantu buat kita-kita nih, ya kan, yang udah punya anak, yang mau lihat-lihat mobil segala macem. Daripada rewel, kita ajak ke sini. Ada mainannya nih, tuh kan. Nih, lihat masih ada mobil-mobilan nih. Tuh, ya kan, mini mobil tuh. Nah, di sini juga ada baterai aki Yuasa ya. Full semuanya ada di sini nih. Nah, ya. Banyak pilihan akinya tergantung kebutuhan nih. Ini motor nih. Motor ini mobil. Nah, ini ada apa ini? Pergi ke bulan dot studio. Wih, bagus banget ya. Sepatunya dilukis sendiri ya, dilukis. Wih, keren. Bagus. Keren. Nih, hijau-hijaunya ditulis sendiri ya. Ya. Kalau misalnya kalian butuh sesuatu, mau pergi ke bulan, nah, follow aja Instagramnya. Terus selanjutnya, ini dia. Tokopedia Garage on Fair. Tokopedia. Banyak helm-helm tuh, ada X-Lite, Nolan, jaket dan kawan-kawan ya. Perlengkapan bermotor riding nih, Nolan-Nolan yang langka-langka nih ada juga di sini. X-Lite juga ada. Merek-merek oke lah. Ya. Tinggal pilih. Terus jangan lupa kalian harus mampir ke booth-nya Prime nih. Oh Yogi mana? Emang susah kalau toko gile. Kalau Aldi Rice mau disergap susah. Bos kita ini. Mau disergap susah. Bos kita gile booth-nya mantap. Aduh. Nih Prime suspension ya. Jadi kalau mau menghindari limbung, nah, kalian pakai ini nih. Dia fungsinya untuk meredam. Nah, mobil jadi lebih. Promosi dong.
mobil lebih nyaman, lebih stabil. Dan yang pasti pakai Prime, selalu stabil, keren. Ada di Boot B ya, banyak variannya, ada banyak juga, kalian langsung datang aja. Nah, selanjutnya ini ada ini nih, Diton dashboard coating. Motor ini dicat dengan Diton Premium Green Relay. Oh, ini bahan cat ya. Wow, mulus sih. Yud, ini jatuhnya bahan cat ya? Bahan cat ini ya, Mas ya? Iya. Kita dari Diton Premium. Coba kita lihat. Ini banyak-banyak pilihan warnanya nih. Ini bahan cat berarti? Iya, cat semprot. Cat semprot tuh pilok. Ya, seperti pilok. Kalau pilok sama produk. Oh iya benar. Oh, iya. Maklum kita anak zaman Excel ya. Siap. Oke, ini contohnya ya. Yang kalau ini buat dashboard. Ini buat dashboard. Jadi buat dashboard motor, mobil bisa. Body plastik. Oh iya ya. Lu bisa jahitin sekalian enggak? Bisa kalau buat dashboard bisa. Dashboard mobil bisa. Bertim enggak bisa. Soalnya tempat dashboardnya enggak kuat kalau mobil. Apanya? Bootnya nggak muat. Bootnya? Tempat kecil aja di belakang. Oh, kecil. Ya, bootnya. Oh, itu kayak gitu ya? Iya. Kalau workshopnya di mana ini? Kalau workshopnya di Sunter. Kalau mobil gue bawa ke sana bisa? Bisa. Janjian aja. Kan? Mana? Coba minta dong. Gue pengen ngecat dashboard nih. Iya, boleh. Oke. Gitu. Ini Mas Joni ya? Iya, kepala paintingnya. Oh, kepala paintingnya? Iya. Yaudah, berarti ntar gue langsung hubungin ke sini. Iya, janjian dulu. Jangan lupa kapan. Oke, okay. Ada soalnya mau ngecat dashboard. Siap, boleh. Tapi ini bagus nih. Ya, halus ya, black. Ini cuma di spray doang. Spray doang. Berarti nggak perlu pakai alat ini? Nggak perlu pakai smear, nggak perlu pakai bahan dasarnya, nggak perlu clear juga. Nggak perlu clear kok? Nggak perlu. Waduh, ini berarti sekali semprot doang nih? Ya, sekali semprot. Pingernya loh. Sekali semprot udah clear. Oke, nanti kita coba Mas Andi ya. Udah gitu pilihan warna yang banyak lagi. Oke, kita jalan lagi ya. Drop the ball. Pengen deh. Gimana caranya? Kita main game dulu guys, main game. Kak, mau ikutan main game dong, gimana caranya? Boleh banget, nanti kakaknya download aja my value. Habis itu nanti register, habis itu ada activity 3 ini, ikutin aja. Nanti bisa dapat merchandise. Yut, download dong Yut. Main game. Lu jangan kerja mulu, main game dulu. Ayo kita bertiga semuanya main game saya. Nah, hadiahnya apa coba? Kita lihat dulu, kita lihat merchandise dulu ya. Kalau menarik baru kita download. Ada tumbler, okay. Ada pouch, ada sambal juga. Sambal. Bulan puasa enak dengan sambal. Sama ada ini. Oh, goodie bag. Tote bag. Ini? Ya, betul. Ini buat merchant kita. Oh, buat merchant. Ayo, bagus banget nih. Saya mau ini aja. Main dulu game ya. Main dulu. Oke. Let's go. Terus di sini juga ada perlengkapan bengkel. Nih American Tools. Wah, baru lihat nih ya, tuh ada dongkrak. Kunci-kunci pas semua segala macam lengkap. Ya, kalau kalian nyari-nyari perlengkapan bengkel bisa mampir ke sini. Ada gembok juga ya. Gembok 3 biji tuh. Ada gembok. Gembok motor juga ada nih. Iya. Penting. Kursi santai. Terus ada official merchandise MotoGP ya. Oh, ini Mang Valentino. Oh, itu yang MotoGP tuh yang bakal itu tuh. Tuh, official merchandise MotoGP. Apa nggak bangga tuh kita Mandalika jadi tuan rumah MotoGP, dan katanya nanti bakal ini lagi. Terus di sini ada London Taxi Bikes juga, yang mau cari sepeda kalian bisa mampir ke sini. Oh, wih, bajunya keren, kalau kita keren. Dan yang terakhir ini ada Sharps, ini buat di mobil bagus ya untuk menghindari covid-covidan.
RX King. Bening. Ini ring berapa ya kita? 7 kali ya? Ring 7 ya? RX King. RX King kebanyakan disumpahin orang kayaknya ya. RX King kebanyakan disumpahin orang jadi kecil banget ini. Ya Allah. Tapi cakep ya. Tapi cakep menurut gua. Cakep proporsionalnya masuk gitu loh. Tuh, ini Honda Astra ya kayaknya nih. Rapi banget. Ohlins loh. Shockbreaker-nya Ohlins tuh, bannya Pirelli, tapi cakep loh, masuk loh. Iya kan? Ini emang dikecilin apa gimana sih? Dikecilin kayaknya. Aduh, pokoknya emang kalau namanya modifikasi tuh aduh, ngeri. Ya kan? Masih banyak lagi di sini, kalian langsung datang aja ke IMS 2022. As soon as possible. Ya. Oke, kita tunggu video selanjutnya. Selamat sore.